Halo guys, kembali lagi bersama saya Adelio Kanoko ya. Di sini beberapa bis mengalami perbaikan dan ada satu bis yang mau mengalami perombakan armada. Nah, ini contohnya. Ini kalau nggak salah bekas Jemberan yang bekas Jogja nih kalau nggak salah. Jogja Pasar Kemis yang akan dirombak. Nah, ini seperti ini ya. Ini mesin depan tanpa grill. Nah, ini aku yang incar yang ini aja ya. Ini lagi dirombak, aduh. Nah, ini lagi dirombak armadanya. Ini per 15 nih, pendek dia. Kalau kalian angkat nih pasti berat banget. Tapi kalau ngangkat satu tipis dia, ringan. Ya sekitar berapa kilo? 10 kilo ada tuh. Nah, soal armada ini ya, Mercedes-Benz 1626 sudah jadi dan siap dilayani ke mana nih? Kalau nggak salah Jakarta lah. Kalau yang single glass kayak gini nih. Tapi semoga aja jatah Bali ya. Ke Mercedes-Benz 1626 nih. Dan yang dirombak itu menggunakan Mercedes-Benz 1626. Ini yang bentar lagi akan memasuki rombakan. Oh, ini banyak ya. Cadangan-cadangan apa ya? Kaca ya. Nah, ini. Ini bekas Jogja nih, Jogja Pasar Kemis. Ini yang Pasar Kemis nih. Nah, kita lihat dalam dulu armadanya seperti apa ya. Ini bagasinya ada tembus. Ini yang apa, Pasar Kemis lagi perombakan ya. Ini perombakan armada Predator. Ini ada leg rest-nya nih. Ya, kita lihat dalamnya seperti apa. Kita nggak usah lama-lama karena memori juga mau full. Dan ini apa ya, bentar lagi ini louver AC mau dicopot semua, diganti yang model jenis 3. Ini nanti partisinya ada di sini. Terus kalau bisa ini speedometer mungkin kan diganti MID-nya, tapi kayaknya enggak. Soalnya harga satu MID ini 10 juta sampai 100 juta kalau nggak salah. Ini case-nya dari speedometer. Dan kita lihat dalamnya ya. Ini bagasinya menurut saya bagus sih. Tinggal diganti aja lampu Z-Bus. Jadi model Z-Bus yang ini nih. Ganti semua. Terus ini ada smoking room, toiletnya juga udah dipasangin kayak gini. Masih yang model lama. Ini juga lampu yang model belakang nih. Lampu model belakang nih, pecah dia. Habis terkena apa ya? Terkena mungkin pohon lah kalau nggak salah. Belakang sini ada juga yang namanya kandang macan. Nah, nih kandang macannya sempit banget ya kalau nggak salah. Ini bisa lah sopir masuk nih kalau kandang macan. Kita nggak buat sinematik ya, kita harus apa ya, memaksimalkan apa konten ini. Kalau misalkan video saya keter-keter berarti tinggal apa, distabilin aja lewat CapCut. Untuk pandangan ke depan menurut saya luas banget karena nggak pakai bando, dan ini menjadi nilai plus tersendiri bagi saya ya. Tapi dengan dalam kutip armada yang baru. Coba kalau armada yang nggak baru ya, pasti rasanya bosen gitulah. Kita lihat bodi sebelahnya dulu ya. Ini GH juga lagi persiapan apa ya, pembangunan apa, garasi gede-gedean nih di sini nih. Itu udah dipasangi besi kalau nggak salah. Ini apa ya, kru sedang memperbaikan apa ya, per. Ini per Hino AK8 nih. Nah, ini kru-krunya sama kepala mekanik. Terus kepala mekanik orange tuh mana ya? Tumben nggak kelihatan dia. Kalau video ini saya akan rilis lah besok nih. Saya juga nggak mungkin hari besok kesini lagi. Ini ya yang jatah Jogja Pasar Kemis nih kalau nggak salah. Lihat dulu, dikunci.
Tapi ini fasilitas juga lengkap. Lengkap banget ya kayaknya. Boys ya motornya. Nih kita lewat belakang bisa nggak ya? Kemungkinan dikunci juga. Dikunci. Ya ini ya armada rombakan kedua ya. Setelah JetBlue single glass yang sudah mengisi rombakan. Yang JetBlue ini nggak ada pintu sopir. Dah melihat nggak ada pintu sopir. Ini menjadi salah satu apanya daftar untuk merombak bis nih. Ya kita lihat berikutnya ya. Ini ya. Semoga Agustus ini banyak viewer. Semoga kalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Semoga sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya ya. Mohon maaf kalau tidak ada sinematik karena males masukin lagu. Sekarang DJ itu lagi banyak copyright. Jadi ya jangan dulu lah. Biar aman. Biar aku dapat gaji. Habis itu ngetrip. Tapi gak tahu sih kalau kampusku kayak gini terus gak bakal ngetrip lah sampai lebaran monyet lah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.